Halo semuanya. Oke, kali ini saya akan melakukan pertandingan tier 2 antara Vietnam dengan 14 juta XP-nya berhadapan dengan saya yang hanya 1 juta sekian. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi dan seperti apa pertandingan dari kedua kesebelasan ini ya. Nah, ini langsung saja masuk di babak pertama. Kita lihat seperti apa kualitas dari 14.000 XP dari Vietnam ya. Di situ tertulisnya Vietnam sih ya. Moga saja benar dari Vietnam karena biasanya orang Indonesia juga menulis namanya di situ nama Vietnam ya. Karena kadang bukan karena ngefan dengan Vietnam ya, tapi karena mungkin sering berhadapan dengan pemain tersebut ya. Masih gagal juga. Kita lihat seperti apa ya taktik tikitakannya, atau dia menggunakan long ball karena sering di pertandingan-pertandingan laga live. Nah, itu biasanya dari mereka iya. Nah, itu kan long ball-nya, tapi enggak apa-apalah kalau long ball di tengah itu wajar ya. Yang enggak wajar itu long ball dari kiper, memang disengaja ya. Umpan ke belakang ke kiper, kemudian langsung umpan ke depan. Itu yang tidak disukai. Kalau long ball sudah di depan sih, kalau menurut saya wajar-wajar saja ya. Artinya itu trik juga. Walaupun sebenarnya dari belakang juga trik, tapi kurang sip lah. Susah ditembus. Alba di sana. Mohamed Salah umpan ke tengah kepada Neymar. Masih Neymar, gagal, terlambat dia memberikan umpan. Sancho. Alba. Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran. Van Dijk akan melakukan tendangan bebas. Pendek saja kepada Sancho. Sancho umpan lagi kepada Alba. Mohamed Salah ke tengah. Messi yang dituju maksudnya, salah pengertian. Ada Benzema di sana, bisa direbut, namun bisa direbut kembali Van Dijk sekarang. Messi ke belakang saja kepada Sancho. Van Dijk lagi. Messi umpan saja ke tengah. Padahal maksudnya gagal, half time. Seru ya. Oke, kita lanjutkan lagi di babak kedua. Saya menggunakan formasi 5-3-2. 5-3-2 seimbang atau moderate ya. Baik, Haaland coba lakukan. Masih melenceng di sisi kiri. Pendek saja Piku sekarang. Hakimi, Mbappe, Salah, Modric, umpan kepada Messi. Messi pendek saja kepada siapa yang dituju di sana. Kembalikan lagi kepada Messi. Modric ke tengah, pendek saja Casemiro, De Bruyne. Bagus ya, tiketekannya bagus. Ya, sudah 14 juta, mestinya sudah pro dong. Karena 14 juta berarti dia menandakan bahwa itu sering melakukan pertandingan ya, sering main. Player lama ataupun player baru tapi sering main, sering melakukan pertandingan. Makanya kalau live itu dilihat dari XP-nya itu. Kalau XP-nya tinggi berarti dia sering main. Tapi sering main pun kalau selalu mengandalkan long ball ya kurang bagus. Hasilnya tidak bagus. Menangnya menang apa ya, menang kurang sip lah. Tidak menggunakan taktik, tidak menggunakan tiki-taka yang bagus. Coba susun serangan. Alan sekarang. Alba. Terlambat Alba. Ganti pemain dulu. Oke. Salah, Fernandes. Formasi menyerang 5-3-2.
AM, ya, gelandang serang. Oke, kita lanjutkan lagi. Lemparan ke dalam. Jauh, tapi masih salah. Salah umpan, salah pengertian. Pogba. Pogba pendek saja kepada De Bruyne. De Bruyne pendek lagi kepada Piku. Oh, salah. Coba, coba. Susah juga ditembus pertahanan dari Vietnam ini. Menit ke-90, bro. Masih skor 0-0. Habis rupanya. Oke, terima kasih. Semoga menghibur.